Jalur tol Pejagaan Pemalang yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo memiliki panjang 37 km. Ini adalah tol seksi 3 dan 4 dari pembangunan jalan tol Transjawa. Jalur tol Pejagaan Pemalang ini bisa diakses dari Brebes Barat, Brebes Timur, dan Tegal. Jika telah terhubung, nantinya tol Transjawa akan membentang sepanjang 1.150 km dari Merak Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Artinya dari ujung barat sampai ujung timur selesai, baru nanti konsentrasi di Sumatera, sama Kalimantan, sama yang lain. Ya oleh sebab itu tadi juga sudah saya perintahkan ke Bu Menteri, Pak Menteri PU, juga ke Wali Kota Bupati, agar setelah ini selesai ada rest area yang menjual produk-produk dari daerah, makanan dari daerah. Tol Pejagaan Pemalang dibangun dengan nilai investasi mencapai 7,62 triliun rupiah. Selain memudahkan lalu lintas mudik, keberadaan tol Transjawa diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga seluruh Indonesia. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.